Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo traveler, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saat musim panas kering kerontang seperti ini, yang paling enak adalah kita mandi di pemandian sumber mata air alami. Bulan September ini adalah puncak musim panas di Indonesia. Sebagian besar wilayah di Indonesia sedang kering luar biasa. Namun, tempat yang kita kunjungi ini airnya masih berlimpah ruah. Nama tempat yang akan kita datang ini adalah pemandian Cipalias yang berada di Kampung Citaman, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Air di sini tidak pernah kering sejak ratusan tahun lalu, walaupun di musim panas sekalipun. Hamparan persawahan dan gunung tertinggi yang ada di Provinsi Banten adalah suguhan pemandangan sepanjang perjalanan kita. Jaraknya hanya sekitar 1 jam perjalanan dari kota Cilegon dan 1 jam perjalanan dari kota Serang. Bagi Anda yang belum pernah ke sini dan berencana ke sini, Anda bisa mengikuti Google Maps. Dan sepanjang jalan, aksesnya sudah cukup baik sekali. Lokasi yang sedang kita datangi ini hanya populer di kalangan masyarakat sekitar saja, traveler. Oke, traveler, kita sedang berada di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ini anginnya agak kencang, harap maklum. Waduh, kencang banget anginnya nih, pelan-pelan nih. Pelan-pelan, anginnya kencang banget. Oke, ini ada manggul kita ke kanan dulu. Berenang nih. Ini hiburan dulu ya traveler ya. Ini hiburan dulu nih jembatan Cimanggu. Tuh pada mandi anak-anak kecil tuh. Oh ini indahnya Kabupaten Serang Provinsi Banten nih. Tuh ini ada nyuci mobil, kalau sore rame nyuci mobil nih. Ya tuh. Tuh pada berenang tuh, seru tuh. Ya ini jembatan Cimanggu. Oke, kita lanjut. Ini jalanan cukup ramai sekali nih, traveler. Ntar, belakang kosong. Hati-hati, banyak motor kencang nih. Awas mobil, awas. Tahan dulu. Oke, pelan-pelan. Waduh, mobil ini. Jalanan cukup ramai nih, traveler. Kita udah mau sampai nih ya, pintu masuknya traveler. Saya kasih petunjuk nih, ini anginnya agak kencang, mudah-mudahan nggak masuk. Nih, berhenti dulu. Oh, berhenti dulu. Berhenti dulu, berhenti. Nah, ya traveler ya. Nih, pintu masuknya tuh ada pelang petunjuk yang biru ini. Ya, ini petunjuk biru, itu ada tulisan namanya Wisata Alam Curug Cigumawang. Jadi kalau lurus ke sana itu ke Pantai Anyer atau Pantai Carita. Di belakang kita ini ke kota Serang, ingat ya kalau lurus sana. Nah kita masuk nih, yuk. Oke traveler, nih kita masuk, ingetin ya. Ada lokasi Kacida juga, lokasi wisata Kacida, tapi kita nggak ke Kacida, nanti next time aja. Ini satu jalur sama Curug Cigumawang ya. Ini saya nggak skip nih traveler, supaya kebayang jalan masuknya seperti apa. Oh, jalannya juga unik-unik namanya. Jalan Yuk Bang. Jalan aja dulu. Ini kreativitas dari warga sekitar. Jalan kita masih. Kita nggak skip ya. Tuh jalan kebersamaan. Pantau terus traveler supaya kebayang jalan masuknya, karena ini nggak banyak yang tahu tempat ini selain orang lokal. Ya, mudah-mudahan semakin banyak yang tahu nanti jadi berdampak ekonomi positif untuk warga sekitar. Nah kita udah mau sampai di traveler, nanti lihat jembatan ya, berhenti dulu sebentar jembatan. Berhenti jembatan sebentar, kita akan lihat airnya nih. Tuh airnya traveler. Nah itu airnya traveler ya, saya zoom dulu nih. Tapi kita bukan di sini, nanti di sebelah kanan nanti. Ini aliran dari lain nih, dari tempat lain.
Ya, tuh air berlimpah nih, bayangin traveler tuh ya. Ingat ya, tuh nih gapuranya nih. Nah, dari gapura ini kita akan belok kiri tuh. Kalau lurus sana ke Curug Cigumawang. Pemandian Cipalias tuh ada pelangnya. Oke, ini mobil juga bisa masuk, tapi mesti pelan-pelan, mobil kecil. Ini harus ngepres nih, kalau mobil bisa masuk tapi ngepres. Wah, oke. Sampai di lokasi ini. Udah ramai nih. Tuh, mobil bisa masuk tapi parkir di sini nih. Ya, sampai di pemandiannya nih. Sekarang jam 4 lewat 5 waktu Indonesia bagian barat. Itu. Jadi lagi sore-sore lagi mandi nih, asik nih. Mandi air adem. Kampung Citaman. Ya. Oke, sering ke sini mandi kita nih. Tuh, seru. Nyoba airnya nih. Adem. Ada ikannya tuh banyak tuh. Ikannya banyak. Gak kelihatan nih ikannya ya. Banyak ikan nila dalamnya tuh. Tuh, seru tuh. Sekarang kita naik nih, atas nih. Tuh, banyak yang berenang, seru ya. Ini di saat Indonesia lagi kesulitan air, mayoritasnya sampai kebakaran hutan lah. Kebakaran lahan, di sini lihat air berlimpah tuh. Limpah luah airnya karena masih dijaga alamnya. Tuh, jernih banget tuh. Ya. Tuh. Jernih banget airnya tuh. Tuh, ada 4 saluran air. Cipalias. Yoi. Tuh, banyak tuh ya. Enak tuh jam 4 sore tuh. Seru. Ya, ini batu-batu besar nih. Ini batu-batu bekas apa, gunung berapi nih ya kalau kelihatannya. Aduh, naiknya susah nih. Udah mandi, A? Ah, di atas ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuman batu-batu besar ya. Padahal kalau ditata mah ini. Tuh, sampai ada ayam tuh sambil nyari makan. Ini batunya besar-besar nih, traveler. Terserah nih yang bagi ahli yang ahli wisata nih. Bisa dikelola jadi apa nih harusnya nih. Batu-batu peninggalan gunung berapi nih. Besar-besar banget nih, tuh lihat nih. Nah, di atasnya nggak ada apa-apa. Tapi view-nya the best nih. Nanti kita kesana aja nih. Ya, aduh. Nanti saya turun dulu nih. Tis, iris. Waduh, mantep. Tuh, pada santai. Neng, Dada kesini, Neng. Kok ketawa, suruh Dada ketawa. Tuh, seger. Ini cuma orang lokal yang tahu nih. Bawah dulu kita. Nih, ini sumbernya mata airnya dia. Ini sumbernya nih, traveler. Tuh, kalau kita lihat tuh dari sini keluarnya tuh. Tuh, ini air dari sini kelihatannya. Keluar dari sela-selahan batu ini.
makanya jernih banget. Jadi masyarakat sini masih menjaga nih air. Yang saya bilang tadi, sebagian besar wilayah Indonesia sedang kekeringan parah, sampai banyak kebakaran hutan, kebakaran lahan, tapi di sini masih berlimpah luah airnya. Tuh lihat tuh. Tuh jernih banget airnya tuh. Jadi sumbernya dari sini nih. Gitu. Ya, siap. Wih, ngopilah, Kang. Ngopilah tuh. Kopian sore tuh. Mantap. Oh, iya sumur ya. Ini sumurnya nih sepertinya nih. Iya. Sumurnya nih. Hebat memang pada rincang nih. Nih. Ini sumurnya nih, ya. Ini sumurnya sini. Banyak. Banyak sumurnya banyak nih. Di tempat lain daripada kekeringan, di sini masih berbanjir air. Tinggal banjir rezeki aja yang belum di sini. Tuh. Gitu traveler, enak tuh sore-sore ke sini ya. Ayo, Iba, Kak. Yuk, ini di Curug, Pak. Mohon, Kak. Curug, Curug Cigumawang, Cikotak, Curug Tama, Entos. Hah? Heeh. Di mana sih anu di Cigumawang? Cigumawang mau kiru. Di mana? Mangrot. Oh, Mangrot katanya. Mangrot Ciajeng entos. Curug Cikembar entos. Jadi katanya yang bagus Curug Mangrot. Traveler saya udah ke sana. Kata mas-mas tadi itu. Jadi semua curug udah saya jelajahin semua di sini nih. Ya, nih, biar lihat semua tuh. Wow, mantep tuh. Traveler seger ya, pokoknya kesini lah. Karena cuma orang lokal aja yang tahu di sini nih. Dan kalau orang-orang luar belum tahu karena memang nggak dipromosiin. Tuh. Asik, ada banyak nih di tempat begini nih, yang mirip begini ada banyak nih di sini. Yuk, kita lihat ke atas nih. Oh, ini kuburan. Ini kuburan traveler. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, udah selesai gitu aja traveler. Review pemandian Cipalias yang berada di Kabung Desa Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Bagi Anda yang punya masukan tempat wisata, silakan komen di kolom komentar. Oke, semoga menghibur dan menambah wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.